Jadi nampaknya Tuan Doktor kita, Dr. Emmanuel Joseph Fong sudah berada bersama dengan kita di dalam Google Meet ini. Selamat tengah hari Tuan Doktor. Tuan Cikgu Meteo, selamat petang. Selamat tengah hari. Hello. Dapat dengar? Ya, selamat tengah hari. Jelas, Doktor. Alright, thank you. Okay, thank you. Salam hormat, salam sejahtera yang berusaha Encik Long Itung, Pegawai Pendidikan Daerah Serike, yang dihormati yang berusaha Dr. Emmanuel Fong, Dr. Emmanuel Joseph Fong, pakar kesihatan awam yang juga merupakan pegawai kesihatan bahagian Serike, pejabat kesihatan bahagian Serike, semua timbalan PPD, semua pegawai iktisas, semua pengetua, guru besar, semua penolong kanan, guru-guru, para ibu bapa serta penjaga, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan. Selamat petang dan selamat datang ke sesi libat urus pejabat pendidikan daerah Serike dan pejabat kesihatan bahagian Serike tahun 2021 yang bertajuk kesedaran stigma negatif terhadap pesakit COVID-19. Selamat datang sekali lagi, salam sejahtera, salam hormat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, bagi memulakan atur cara kita pada sesi libat urus kali ini, kita ingin menjemput dan mempersilakan
yang berusaha Encik Lau Ngitung, pegawai pendidikan daerah Sarite, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan beliau. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. PPD still muted. Mohon pencerahan. Cikgu Lau belum buka mic, kita dengar suara. Mikrofon belum on. On PPD, mikrofon belum on. Sorry, okay, thank you. Okay, mohon maaf, tadi terlupa. Salam sejahtera, salam menjulang pendidikan negeri Sarawak, salam Sarike Nemawan. Kepada yang dihormati Dr. Emmanuel Joseph Fong, pakar kesihatan awam dan pegawai kesihatan bahagian Sarike. Yang dihormati timbalan-timbalan, iaitu timbalan sektor perancangan Cikgu Syarif bin Omar, timbalan sektor pengurusan sekolah Cikgu Tang Ailin, timbalan sektor pembelajaran Cikgu Nur Fazrin Yuang Abdullah, kemudian timbalan sektor pembangunan murid Cikgu Michael Empuluk, dan juga Cikgu Matthews Akun Balang, pegawai kualiti dan integriti merangkap ketua urus setia bagi libat sesi libat urus kita pada petang ini. Kepada yang dihormati semua pegawai ITISAS di Pejabat Pendidikan Daerah Sarike, semua pengetua, guru besar, guru-guru, anggota kumpulan pelaksana, para ibu bapa dan penjaga murid, serta semua peserta yang turut hadir di hujung talian pada petang ini. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada yang berusaha, Dr. Emmanuel Joseph Fong, pegawai kesihatan bahagian Sarike, yang sudi menjalin kerjasama dengan Pejabat Pendidikan Daerah Sarike dalam sesi libat urus berkenaan kesedaran stigma negatif terhadap pesakit COVID-19 pada petang ini. Jadi pihak PBD Sarike dan warga pendidik sesungguhnya merasa sangat bertuah kerana dapat menjalin kerjasama ini bersama dengan pihak pejabat pendidik, pejabat kesihatan bahagian. Sebagaimana yang kita sedia maklum, pandemik COVID-19 telah mengganggu hidup dan urusan seharian kita sejak tahun lalu sehingga sekarang. Antaranya telah menimbulkan kebimbangan kita terhadap keselamatan dan kesihatan diri di tempat umum seperti di tempat kerja diri kita dan anak kita di sekolah, sehingga ada yang tidak ada yang takut menghantar anak ke sekolah. Sebenarnya kita perlu menghadapi norma dan normal baharu semasa pandemik COVID-19 ini, iaitu kita perlu hidup bersama COVID-19, bukan mengelak COVID-19. Kita perlu hidup bersama, sehidup semati. Kerana kita sukar mengelak, maka kita perlu belajar dan perlu membuat penyesuaian diri untuk hidup dalam keadaan yang dikelilingi virus COVID-19. Jadi bukanlah mengelak seperti burung unta, anda hanya membenamkan kepala sahaja dalam pasir, yang lain terserah kepada ancaman. Jadi petang ini kita
sesi ini akan membantu kita hidup bersama sehidup semati dengan pandemik COVID-19. Jadi sebagai usaha membantu semua menyedari dan menjalani norma baharu adalah menjadi sebahagian daripada tanggungjawab pihak pejabat pendidikan daerah Sarike untuk memberikan kesedaran tentang penjagaan keselamatan dan kesihatan diri dalam pandemik COVID-19 dan seterusnya menanamkan kesedaran kita semua bagi mengelakkan stigma negatif dalam kalangan warga pendidikan sekaligus masyarakat dalam dan luar sekolah terhadap pesakit COVID-19. Ya. Oleh demikian, pihak pejabat pendidikan daerah Sarike merasakan adalah mustahak bagi memberikan kesedaran ini bagi mengelakkan stigma negatif warga pendidikan terhadap pesakit COVID-19 di sekolah khususnya. So, ini kerana jangkitan baru-baru ini melibatkan ramai mangsa dari kalangan guru dan murid. Ya. Oleh itu, sesi libat urus bersama pihak pejabat pendidikan bahagian, pejabat kesihatan bahagian Sarike yang akan disampaikan oleh Dr. Emmanuel Joseph Fong adalah sangat wajar diadakan pada petang ini. Ya. Jadi, saya sekali lagi mengambil kesempatan ini merakamkan jutaan terima kasih kepada urus setia sesi libat urus ini yang diketuai oleh Pegawai Quality dan Integrity Pejabat Pendidikan Daerah Sarike, Cikgu Matius Akun, dan juga urus setia ya, di pihak Pejabat Kesihatan Bahagian Sarike, khususnya Dr. Emmanuel Joseph Fong yang sentiasa bersedia menjalin kerjasama yang paling baik dan erat dalam pendidikan dan kepada sekolah. Ya, diharapkanlah pihak kita semoga sesi libat urus ini mampu memberikan impak yang besar kepada gaya hidup yang akan terus berubah kepada norma dan normal baharu. Jadi kita hidup bersama dengan virus COVID-19. Kita bukan nak takut atau mengelak sehingga kita takut menghantar anak atau takut hadir ke sekolah. Jadi saya mengakhiri ucapan pada petang ini dengan jutaan terima kasih kepada semua yang turut hadir pada sesi libat urus ini di hujung talian. Ya, selamat menghadiri sesi libat urus ini. Semoga mendapat manfaat yang terbaik daripada sesi ini. Sekian, terima kasih. So, saya serah balik kepada Cikgu Matthew Sakun. Terima kasih yang berusaha Tuan PPD Encik Lau Ngitung di atas ucapan alu-aluan beliau sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang berusaha Tuan PPD dan juga Dr. Emmanuel Fong, kita meneruskan sesi libat urus kita pada petang ini dengan menjemput mempersilakan yang berusaha Dr. Emmanuel Joseph Fong, pakar kesihatan awam, pegawai kesihatan bahagian Sarike, pejabat kesihatan bahagian Sarike bagi menyampaikan ceramah beliau berkenaan dengan kesedaran stigma negatif terhadap pesakit COVID-19. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan doktor. Selamat petang. Terima kasih, Encik Matthews. Selamat petang dan salam sejahtera yang berusaha. Encik Lau Ngitung, pegawai pendidikan daerah Sarike, dari pejabat pendidikan daerah Sarike, semua timbalan PPD, Encik Matthews Akun Balang, Pegawai Quality dan Integrity PPD Sarike, semua pegawai iktisas PPD Sarike, semua pengetua, semua guru besar dan semua guru, semua anggota kumpulan pelaksana, para ibu bapa dan penjaga murid, salam sejahtera dan selamat petang. Pertama sekali terima kasih kepada pihak pejabat pendidikan daerah Sarike atas peluang untuk berkongsi maklumat pada petang ini. Berfokuskan kepada COVID-19, seperti Cikgu Lau maklumkan cara kita hidup bersama COVID-19 dan juga isu berkenaan stigma. Dan sangat syukur saya diberi peluang untuk mencuba bakti kembali kepada pihak sekolah sebagai seorang pelajar yang melalui sistem pendidikan Malaysia menjadi satu kebanggaan saya untuk memberi balik kepada sistem pendidikan kita.
Dan sepanjang ini, di SAIKE memang kita telah ada menjalin hubungan yang erat dengan pihak pendidikan sekolah, pejabat pendidikan daerah dan bersama dengan pejabat kesihatan bahagian SAIKE. Jadi sekali lagi terima kasihlah atas semua yang sepanjang ini telah berurusan dengan pihak kita dan memberi kerjasama. Jadi dengan ini saya ingin buat share my screen. Window. Baik, okay. Just want to check with Encik Matthews dapat tengok slide tersebut ya? Belum lagi, Cik Doktor. Belum lagi. Okay, okay. Mungkin line slow sikit di pejabat kita ni. Semua menggunakan ini. Okay, baik ya. Okay, thank you very much. Terima kasih. So saya Dr. Emmanuel Joseph Fong, pakar perubatan kesihatan awam dan juga pegawai kesihatan bahagian SAIKE. Seperti yang dikatakan, COVID-19 ini memang di dalam komuniti kita dan juga sekolah ini merupakan sebahagian daripada komuniti. Jadi apabila komuniti kita ni terkesan ataupun telah dijangkiti dengan penyakit COVID-19 ini, maka sekolah pun berada dalam keadaan yang berisiko. Namun demikian, sepanjang ini saya lihat bahawa pihak sekolah memang ada mematuhi SOP-SOP yang disediakan dan kebanyakan jangkitan kita lihat dalam sekolah tu bukannya jangkitan berlaku di dalam sekolah tetapi sebenarnya dari pelajar-pelajar kita yang dari keluarga masing-masing dan komuniti masing-masing yang bila pergi ke sekolah dikesan juga di sanalah. Jadi kecuali kalau mereka yang berada di asrama ataupun quarters ke ataupun asrama tersebut, memang risiko jangkitan sesama sendiri di dalam asrama itu paling tinggi lah. Tapi dari segi persekolahan harian, di sesi-sesi sekolah di dalam kelas tu, risiko jangkitan tu amat rendah lah apa yang kita lihat. Okay. Okay, baik. Jadi secara overview topik pada petang ini yang saya ingin kongsi, dua komponen yang utama. Satu adalah berkenaan COVID-19 dan self-risk assessment. Perkara ini saya bangkitkan khususnya untuk menjawab soalan macam mana kita perlu hidup bersama dengan COVID, live with COVID-19. And then a simple mental exercise untuk kita mendalami sebagai katakan sebagai seorang pesakit. What do you go through? Alright, and then the second component pula saya akan berkongsi berkenaan stigma. Apakah dia stigma? Kenapa stigma ni paling teruk ataupun paling teruk dengan COVID-19? Dan apa yang boleh berlaku sekiranya stigma ini berterusan di khususnya berkaitan dengan penyakit COVID-19? Dan akhir sekali kita ada sesi Q&A di mana saya cuba sebaik mungkin untuk menjawab soalan-soalan daripada tuan-tuan puan-puan sekalian. Baik, seperti yang kita lihat, ini adalah pelaporan harian kes harian COVID-19 di negara kita untuk satu Malaysia dan juga R0, pengiraan R0 iaitu pengiraan kadar keboleh jangkitan penyakit tersebut. So ini adalah setakat minggu lepas. Tapi kalau kita lihat yang terkini semalam, kita menampakkan bahawa dari segi jumlah kes yang dilaporkan menunjukkan peningkatan. Dari segi R0 iaitu kadar keboleh jangkitan. Kalau R0 ini, kadar keboleh jangkitan ini, kalau R0 satu, maksudnya seorang yang berpenyakit itu boleh menjangkiti satu orang lagi. So R0 satu kepada satu, maka kalau dia satu, jumlah kes yang dilaporkan secara harian, secara average dia adalah mendata saja, mendata satu. Kalau R0 dia satu. Kalau R0 dia kurang daripada satu, maka kita akan nampak kes itu makin berkurang. Maksudnya satu orang pesakit itu hanya boleh menjangkiti kurang daripada seorang. So kalau R0 dia kurang daripada 1, 0.9, 0.8, maka penyakit itu akan makin kurang bilangan kes yang dilaporkan. Tetapi kalau R0 itu bertambah melebihi 1, R0 1.1, 1.2, maka jangkitan penyakit itu akan makin bertambah seperti yang di forecast di sini. So itu
maksudnya Arnold inilah yang sering kali dilaporkan khususnya dari Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan kita. Jadi apa yang membimbangkan ialah sekiranya kes-kes makin meningkat, kita berdepan pula dengan isu ini, iaitu kita nak flatten the curve. Kalau tiada kawalan dan kerjasama, jumlah kes akan semakin meningkat. Jadi kalau kes itu meningkat sampai satu tahap di mana dia melebihi kapasiti atau kebolehan sistem kesihatan kita untuk merawat kes-kes tersebut, maka kes-kes yang telah melebihi baras tersebut akan berisiko kematian, ada risiko kematian yang tinggi. Because sistem kita memang ada terhad, bilangan katil memang ada terhad, bilangan mesin untuk bantu pernafasan pun terhad. Jadi di sini yang penting mencegah adalah lebih baik daripada merawat, dan kita perlu kerjasama untuk melandaikan epic curve ini supaya dia di bawah paras kapasiti kita, supaya sistem kesihatan kita cukup dan boleh beroperasi dengan optimalnya untuk mengelakkan kematian dan memastikan perubatan yang optimal kepada pesakit-pesakit kita. Jadi apabila kita melihat kes-kes ini meningkat, dalam tubuh badan kita ada fight or flight system. Sama ada kita nak fight atau melarikan diri. Seperti yang Tuan PPD kata, we need to learn to live with it. Bukan lari daripada dia or hide into another cave. Whether kita nak choose to blame orang dan panic, ataupun yang saya cadangkan, kita perlu belajar, we need to learn dan take control. Take control of our lives, take control of what we do setiap hari untuk mengurangkan risiko itu. Jadi di sini saya berharap tuan-tuan puan-puan sama-sama kita learn how to take control and then fight this ataupun learn to live with COVID-19. Jadi di sini slide ini penting, di mana saya nak memberi pendedahan kepada satu konsep penyakit berjangkit, di mana konsep ini menyatakan sesuatu penyakit berjangkit itu boleh berlaku ataupun berterusan bila tiga faktor ini wujud dalam keadaan tersebut. Faktor pertama ialah wujudnya virus tersebut. In this case, kita nyatakan ialah virus COVID-19, iaitu SARS-CoV-2. Kewujudan virus tersebut. Yang ni memang sememangnya di Sarawak ataupun di Sarawak, memang kita dah tahu memang virus ni wujud dan masih dan tengah menjangkiti penduduk kita. Faktor kedua yang perlu wujud untuk penyakit berjangkit tersebut berterusan adalah faktor persekitaran. Adakah berlakunya ataupun terdapat persekitaran yang menggalakkan jangkitan itu berlaku? Dan seringkali kita menyatakan persekitaran, apakah persekitaran yang menggalakkan jangkitan? Iaitu persekitaran yang sesak, yang sempit, di mana ada crowding, confined spaces, dan di mana kita ada close conversation, dekat dengan orang yang dijangkiti. Jadi persekitaran termasuk yang poor ventilation pun boleh menggalakkan jangkitan tersebut berlaku. Dan faktor yang ketiga, faktor individu tersebut. Sama ada dalam kawasan tersebut, wujudnya orang yang boleh dijangkiti. Di bahawa masa ini, di sini, semua orang di dunia ini dikira berisiko dijangkiti. Kecuali, bukan yang dikecuali lah, tapi semua mempunyai risiko dijangkiti dan risiko adalah berlainan. Ada yang lebih berisiko dijangkiti, khususnya mereka yang lemah tubuh badan, yang berpenyakit sebelum ini, ada masalah paru-paru dan sebagainya. Tapi juga wujudnya individu yang mempunyai risiko yang kurang daripada orang lain. Seperti individu-individu yang mematuhi SOP, yang memakai pelitup muka dengan bagus, mengamalkan kebersihan diri, dan juga bagi mereka yang dapat dan boleh, mereka yang sudah menerima vaksin, mereka pun mengurangkan risiko jangkitan tersebut. Jadi sekiranya ketiga-tiga faktor ini overlap, wujud bersama, maka risiko jangkitan untuk COVID-19 memang akan berlaku, berisiko tinggi untuk berlaku apabila ketiga-tiga faktor ini. So, sebagai contoh, kalau di sesebuah kedai ataupun sesebuah kilang, semua pekerja, salah seorang pekerja itu membawa virus, ada dijangkiti. Jadi virus itu wujud di persekitaran itu. Adakah asrama kilang tersebut tempat yang sempit di mana mereka crowding dan berjarak dekat, memang ada wujud.
maka adakah individu-individu di sana mengamalkan SOP pelitup muka? Kalau tidak, maka mereka mendedahkan diri lagi kepada jangkitan ini. Jadi sekiranya ketiga-tiga faktor ini wujud bersama, maka jangkitan penyakit COVID boleh berlaku dan berterusan. Jadi apakah yang perlu kita buat? Kita perlu mengasingkan diri sendiri, memilih untuk mengasingkan diri sendiri daripada faktor-faktor tersebut, faktor virus dan faktor persekitaran tersebut. Sebanyak yang mungkin yang boleh kita buat. Okay. Jadi itu adalah berkenaan prinsip jangkit, bagaimana penyakit penyakit berjangkit boleh berlaku di manusia. Jadi di sini kita ambil sedikit masa untuk buat a bit of mental exercise. Katakan hari ini tuan-tuan puan-puan yang di atas talian dah dimaklumkan bahawa anda merupakan pesakit COVID-19. Didapati swab test PCR anda positif. Jadi kita kena tanya diri sendiri, siapakah kontak rapat kita? Kenapa? Sebab kita nak tahu siapakah mungkin saya jangkiti. Jangkiti kepada siapa? Dan soalan yang kedua ialah kemungkinan besar dari mana saya dapat jangkiti penyakit tersebut. Soalan ni memang kita akan tanya sebab kita ingin mengesan siapakah kontak rapat dia supaya kita boleh buat saingan juga. Dan selalunya benda ni kita akan tanya dalam tempoh 1 hingga 14 hari. Sebab penyakit ini mempunyai tempoh pengalaman dari 1 hingga 14 hari. So 1 to 14 days. So when you katakan hari ini you dikesan positif COVID, you punya swab test hari ini jadi positif, kita selalunya akan tanya 14 hari ke belakang. Siapa yang mungkin you terdedah ataupun siapa yang mungkin mendedahkan you kepada penyakit ini. Jadi that's why we kena kaji faktor risiko kita sepanjang masa, tiap-tiap hari. Adakah sesiapa yang saya berjumpa ni berisiko membawa penyakit atau tidak. Tambahan pula untuk penyakit COVID ini, apa yang mencabar ialah penyakit ini kebanyakan mereka 70 hingga 80% tiada gejala semasa kita buat diagnosa. Maksudnya apabila kita swab test antara 10 orang, kita swab 10 orang, 7 orang positif tapi tak ada tanda-tanda. Hanya 3 orang yang akan menyatakan mungkin dia ada batuk lah, sakit kerongkong lah, hilang daria rasa, daria bau macam tu. Jadi keadaan ini menyebabkan pengesanan penyakit ini sangat sukar. Di mana di kalangan kita mungkin ada sesiapa yang membawa penyakit tapi tak ada tanda-tanda ataupun gejala langsung. Jadi cara untuk kita melindungi keluarga sendiri ialah kita kena memilih untuk mengelakkan keadaan di mana virus dan persekitaran tersebut menjadikan penyakit itu senang berlaku. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, pilihan tu ada di tangan kita dan saya berharap melalui pendedahan hari ini kita membuat pilihan tu setiap hari. Setiap hari kita keluar dari rumah, kita fikirkan dulu. Jadi anggapkan bahawa sesiapa yang bakal kita temui dijangkiti COVID-19, itulah nasihat saya selalu kepada orang awam atau sesiapa yang tanya kepada saya. Sebelum keluar dari rumah, kita kena tanya diri sendiri. Bahawa anggapkan sesiapa yang kita jumpa berkemungkinan bakal menjadi COVID-19, sama ada dalam esok ke, hari tersebut ke, ataupun 5 hari dari hari tersebut ke, ataupun 14 hari dari hari tersebut, dia bakal menjadi COVID-19 kerana tempoh pengalaman tu 14 hari. Jadi soalan-soalan kita tanya diri sendiri, perlukah saya berjumpa dengan kenalan tersebut? Perlukah berjumpa lama, lebih 15 minit? Ataupun dalam keadaan yang sesak dan sempit. Dan perlukah kita bersembang dekat ataupun pergi makan minum? Sebab semasa kita makan minum, memang kita bersembang dengan dekat, kita membuka pelitup muka dan masa tu memang lebih 15 minit. Itu meningkatkan risiko jangkitan berlaku sekiranya orang kenalan yang kita jumpa tu adalah positif. Ataupun sebaliknya, kalau kita sendiri yang positif, kita pun boleh membawa risiko untuk menjangkiti orang tersebut. Dan kita kena tanya diri sendiri, sudahkah saya membuat persiapan yang terbaik? Membawa pelitup muka, pastikan dia fitting yang bagus. Adakah kita membawa hand sanitizer untuk sentiasa membersihkan tangan kita sendiri? Jadi prinsip dia masih kembali ke elakkan 3C, amalkan 3W.
avoid congestion, crowded spaces, and confined spacing, close conversation, 3C. Amalkan 3W, wash seringkali menjaga kebersihan diri, wear your pelitup muka dengan baik, dan warn kalau you ada pendedahan kepada case positif ataupun menunjukkan gejala, sila maklumkan orang lain. Jadi itu first part berkenaan COVID-19 di mana kita telah bincang apakah tiga faktor tersebut yang membolehkan jangkitan berlaku dan macam mana kita perlu menilai risiko sendiri, menilai risiko sendiri. Sebab kalau dalam rumah memang tak adalah kita pakai apa-apa sebab memang kita keluarga. Jadi untuk melindungi keluarga diri itu sendiri, kita perlu memilih untuk mengamal SOP-SOP tersebut, mengamal norma-norma yang terbaru tersebut. Jadi seterusnya saya move on kepada stigma. Jadi apakah stigma? Definisi stigma sebenarnya adalah secara ringkas adalah sesuatu yang negatif dikaitkan dengan suatu kumpulan ataupun seseorang individu tersebut. Dan dalam konteks penyakit ataupun COVID-19 adalah di mana kita mengaitkan penyakit COVID dengan kumpulan-kumpulan tertentu ataupun individu-individu tersebut. Seperti pesakit-pesakit COVID, kita kaitkan negatif stigma bahawa oh, mereka membawa penyakit, sangat bahaya. Mereka yang membuat semua ini teruk, itu satu negatif association, sesuatu yang negatif kita kaitkan dengan pesakit-pesakit tersebut. So itu secara ringkasnya apa maksudnya stigma. Namun demikian, kita perlu ingat bahawa penyakit COVID ini dia tidak mengenal siapa jua. Di mana virus ini dia sesiapa pun boleh dijangkiti. Kita pun dah lihat, kita ada presiden-presiden negara pun dijangkiti, royalty pun boleh dijangkiti, menteri-menteri pun ada kena. Tak kisah you warga negara atau bukan warga negara, sama ada you seseorang yang mematuhi undang-undang negara ataupun seseorang yang di dalam prison dan semua itu, memang sesiapa sahaja asalkan dia memenuhi tiga kriteria, tiga faktor tersebut, faktor kewujudan virus, faktor persekitaran yang menggalakkan jangkitan tersebut dan faktor individu tersebut, maka orang tu berisiko dijangkiti. Dan di sini juga menyatakan sesiapa pun boleh dijangkiti, tak kira bangsa, jantina, usia ataupun ciri-ciri peribadi. Dan selalu stigma ni senang sekiranya ia berlaku kepada orang lain. Tetapi apabila suatu hari dia berlaku kepada kita diri sendiri, memang padah dan susah nak kita bila memang susah hatilah kalau kita sendiri pula yang telah dijangkiti. Jadi kenapa pula stigma ni khusus untuk COVID-19 ni sangat berleluasa? Stigma untuk COVID-19 sangat berleluasa. Ada tiga faktor yang utama di sini. Faktor pertama adalah kerana penyakit ini adalah penyakit yang baru. Penyakit yang baru, kita baru kenali penyakit ini pada baru dilaporkan ke WHO pada 31 Disember 2019. Dan sepanjang tahun 2020, kita mula mengenali penyakit tersebut. Gene sequencing, kita baru tahu penyakit ini macam mana dia jangkiti, selalu apakah tanda-tanda dia dan berapa lama dia boleh tempoh pengalaman dia dan sebagainya. Jadi faktor pertama ialah sebab penyakit ini adalah penyakit yang baru. Jadi sesuatu yang baru, kita masih belajar berkenaan dia. Jadi ia menyebabkan stigma sebab dia new thing, new disease. Faktor yang kedua ialah disebabkan dia merupakan penyakit yang baru, jadi dia merupakan sesuatu yang unknown, sesuatu yang kurang kita tahu ataupun sesuatu yang banyak persoalan, masih banyak persoalan. Dan the fear of the unknown merupakan sesuatu tidak balas yang kita natural response kepada sesuatu yang kita tak tahu. Sebagai contoh, kita ni sebagai penjawat awam, katakan kita dimaklumkan minggu depan tuan puan akan ditransfer, dipindah di mana-mana di Sarawak juga. Tak diberitahu minggu depan bila, tak diberitahu pindah ke mana. So the fear of the unknown memang will cause us to anything yang unknown akan buat kita gelisah ataupun fearful ataupun takut. Dan in this case of course, untuk COVID-19 kita masih belajar dia, so there's a lot of unknown untuk kita.
So that is the second factor yang buat kita stigma kepada COVID-19 ini. Dan the third factor adalah it's easier for us to associate our fear, disebabkan penyakit ini baru, disebabkan kita takut kepada benda yang kita tidak tahu, dan untuk respon itu adalah senang kita asingkan yang apa kita tak tahu sebagai them or others dan bukan saya. So it's easier to label mereka yang sudah ada yang dijangkiti COVID adalah oh mereka yang kena jangkit, the others. So it's easier for us to say it is them, not me. It is this group of people, it is not me. But one day, what if it becomes you a part of them? Then it will be difficult, challenging untuk kita. So, kenapa stigma dengan COVID-19? Tiga faktor utama. Satu, penyakit ini baru. Nombor dua, disebabkan dia baru, banyak yang kita tidak tahu. Dan apabila kita tidak tahu, kita takut. And also, untuk kita manage itu ketakutan, kita selalu asingkan, oh, itu kumpulan itu, itu mereka itu sahaja. Dan sekiranya stigma ini berleluasa, macam mana dia boleh menjadikan keadaan dengan lebih teruk? Di sini saya letakkan tiga impak lah. Satu ialah mereka yang mempunyai penyakit ataupun mungkin ada pendedahan tersebut atau menunjukkan gejala-gejala dan tanda-tanda tersebut, mereka akan cuba melindungi, hide the information supaya dia tidak didiskriminasikan, supaya dia tidak nanti, oh, orang ini ada COVID-19, semua orang memulaukan dia. So they try to hide it. Then the problem is, if mereka hide, kita tak tahu dia berpenyakit, kita tak dapat mengesan dia ataupun kontak-kontak rapat dia. Itu satu masalah. Dan nombor dua, ialah seperti itu, kalau mereka tidak memaklumkan, mereka try to hide, they don't go for saringan, swab test, semua itu, jadi mereka tidak akan dikesan awal. Dan ini ada implikasi kepada dua kumpulan. Satu, kepada diri sendiri. Kalau tak disaring awal, tak dikesan awal, mungkin dia penyakit dia akan bertambah teruk dan dirawat lewat. So untuk medical memang apa-apa yang kita mahu ialah satu, elak jangkitan. Nombor dua, kalau dijangkit, kita nak awal dirawat. Dan so untuk faktor diri sendiri, kalau dia tidak mendapat rawatan awal, dia mungkin mengalami penyakit yang lebih teruk sehingga kematian pun boleh berlaku, khususnya mereka yang ada tinggi darah, kencing manis, diabetes dan sebagainya. Dan kumpulan yang kedua ialah kalau dia tak dapat dikesan dan dirawat awal, dia berkemungkinan menjangkiti orang lain yang sama dengan dia, mungkin sekeluarga dia ataupun tempat kerja dia. Dan ini menyukakan lagi kawalan penyakit ini di kluster keluarga ataupun di tempat kerja semua itu. Jadi semua stigma ini menjadi penghalang untuk seseorang individu itu. Dan nombor tiga, penyakit ini because 70 hingga 80% merupakan yang tidak bergejala. Jadi mereka tidak mendapat saringan awal, dia tidak tahu, kemungkinan dia hanya membawa penyakit tanpa diketahui. Dan dia tak nak saring sebab takut dengan berkenaan stigma tersebut. Dan ini boleh membawa penyakit ke seorang ke seorang lagi sehingga tak dapat dikawal lah penyakit tersebut. Jadi inilah masalahnya kalau stigma tu berleluasa. Kita pun boleh bayangkan pada tahun 1980-an masa HIV AIDS baru dikenali, stigma tu memang sangat teruk juga. Sehingga kini pun masih stigma HIV masih tinggi sangat. Jadi COVID ni pun sama juga. Kalau dia stigma tinggi, dia tak nak saring, tak dirawat awal, maka kawalan penyakit tersebut memang susah lah. Dan kajian juga menunjukkan, seperti yang saya katakan, kalau stigma tersebut, dia tidak mendapat rawatan ataupun ujian awal, dan dia tidak mengasingkan diri sendiri ataupun pastikan tidak menjangkiti orang lain. And then sekiranya kes-kes ini tidak dilaporkan, lebih ramai orang akan terdedah dan kawalan kita memang susah sudahlah. Di mana so, selalunya dari satu kes, kita akan kesan kontak rapat dia dan saring. Tapi kalau katakan kes itu tak maklumkan, dia menjangkiti satu kontak dia. Ini kontak itu jangkiti seorang lagi. Dan orang tu baru datang buat saringan. By the time itu berlaku, kita nak saring dan trace back memang sudah lewat ataupun tak dapat sudah.
Jadi di sini saya kongsikan tiga benda yang apa yang kita boleh buat. Satu, tingkatkan pemahaman kita dari sumber yang sahih. Facts, not fear. Itu yang selalu WHO punya DG maklumkan. So di sini saya rasa sesi hari ini dari pihak pejabat pendidikan daerah memang bagus dan patut dibuat untuk meningkatkan pemahaman kita semua di sini. Nombor dua, kita sentiasa patuh dan guna fakta. Bukan percaya apakah mitos-mitos semua itu. Dan nombor tiga adalah menerima balik ataupun menerima baik mereka yang terkesan tanpa prejudis. Namun demikian, masih patuh kepada SOP dan elak 3C amal 3W. Okay? So, ini adalah sebagai individu apa yang kita boleh buat. Satu, tahu apa dia penyakit COVID ini, macam mana dia menjangkiti, apakah tiga faktor tersebut yang menyebabkan penyakit itu berlaku, apa yang kita boleh buat untuk elakkan diri daripada dijangkiti. Itulah tindakan yang patut kita buat. Dan bagi mereka, kawan-kawan kita kalau dah terkesan, kita menerima balik mereka tanpa ketakutan. Sebab semua ini selepas dah dirawat dan diberi release order, mereka sudah tidak lagi berjangkit. Risiko dia untuk mentransmisi sudah kurang sangat. Jadi ini satu infografik saya kongsikan di mana kita perlu jauhi stigma ataupun pandangan negatif lah terhadap pesakit dan keluarga mereka yang dijangkiti. Satu ialah pesakit yang sembuh tidak akan menjangkiti orang lain. Risiko dia menjangkiti adalah sangat-sangat rendah. Nanti slide yang seterusnya saya akan kongsikan kajian menunjukkan faktor risiko dia peratusan keboleh jangkitan dia adalah kurang daripada 1%, 0.33 lebih kurang macam tu. Nombor dua, seperti yang dimaklumkan, penyakit COVID ini, virus ini tidak mendiskriminasi. Dia jangkit sesiapa saja yang dapat dia dijangkiti. Jadi COVID-19 ini tidak mendiskriminasi. Dan nombor tiga, kita tidak patut memberi label lah kepada sesiapa pun ya, yang pernah dijangkiti dan sebagainya. Dan nombor empat, seperti yang katakan, kita perlu sentiasa memberi sokongan sebagai ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit ataupun sebagai rakan sekerja. Kita memberi sokongan kepada mereka ya, yang telah mengharungi penyakit tersebut, sembuh dan keluarga mereka. Mereka pun terkesan banyak, mengalami banyak kesusahan sepanjang masa rawatan tersebut. Jadi ini satu kajian dari CDC menunjukkan ini merupakan tempoh kuarantin selepas jangkitan, hari 1, hari 2 hingga hari ke 10. Ini menunjukkan peratusan keboleh jangkitan, risiko keboleh jangkitan orang itu kepada orang lain. Jadi katakan, jadi di sini untuk seseorang itu apabila lepas dia dikesan positif, memang kita akan masukkan dia dalam ward ataupun PKIC kita sekurang-kurangnya 10 hari. Sebab SOP kita adalah lepas dia sudah dimasukkan dalam ward 10 hari, diasingkan, keboleh ability ataupun keboleh jangkitan dia adalah kurang daripada 1% sudah. Itu sebabnya lepas kuarantin 10 hari, mereka boleh dirawat 10 hari, mereka dilepaskan untuk balik ke rumah kuarantin 4 hari lagi untuk melengkapkan 14 hari. Itu jadi ini menunjukkan bahawa mereka lepas lengkap sudah 10 hingga 14 hari, keboleh jangkitan individu tersebut yang pernah dijangkiti adalah rendah sangat. Jadi kesimpulannya, kita kena jaga diri, jaga keluarga. Sebab dalam keluarga tu memang, like I said, dalam rumah, we tak ada pakai pelitup muka apa-apa pun. Jadi kita perlu membuat pilihan apabila kita keluar daripada keluarga tu, kita menilai risiko jangkitan sendiri dan mengambil tindakan yang sesuai. Tak guna kita tengok kes bertambah dan komplain tanpa mengambil tindakan-tindakan tersebut. So like I say, instead of complain, kita kena take charge dan take control. Nombor dua, kita kena tingkatkan pemahaman kita berdasarkan fakta yang sahih. Dan akhir sekali, kita kena sentiasa tiap-tiap hari membuat pilihan untuk mengamal SOP, elak 3C dan amal 3W. Semua ini kita harap dalam 1-2 tahun lagi kita boleh makin melonggarkan apabila kadar jangkitan penyakit di negara kita makin mengurang. Dan apabila melalui surveillance pejabat-pejabat kesihatan kita menampakkan keboleh jangkitan penyakit ini sangat rendah sudah. Masa tu kita bolehlah lebih relax sikit. Tapi buat masa ini vaksin sudah di depan mata kita.
Tapi penyakit masih berluasa. Jadi kita kena betul-betul mengambil masa ini untuk menjaga diri sendiri baik, live with COVID properly dan pastikan program vaksin ini dapat lengkap diberi. Agak it's quite a waste ataupun a waste kalau katakan sudah ada vaksin tapi kita masih dijangkiti. Itu satu, I think that's a pity lah. Or we should try as much as possible to make sure that we protect ourselves and then make sure when the vaccine is available to us, we take the next vaccine that's available to us bagi mereka yang dapat. Baik, dengan itu, sekian terima kasih. Saya kembalikan sesi ini kepada Tuan Matthias. Okay, terima kasih yang berusaha Dr. Emmanuel Kong di atas perkongsian beliau sebentar tadi berkenaan dengan stigma negatif terhadap pesakit COVID-19 ya. Jadi terima kasih banyak Tuan Doktor. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sebenarnya ada masa lagi untuk kita memberikan ruang kepada mana-mana yang berada di dalam talian ini, terutama sekali yang berada di Google Meet, untuk bertanyakan soalan atas sebarang keraguan tuan-tuan dan puan-puan kepada yang berusaha Dr. Emmanuel pada petang ini. Saya bagikan masa lebih kurang 10 minit untuk tuan-tuan dan puan-puan bertanya soalan. Dipersilakan. Okey, selamat petang sekali lagi. Dr. Pong, terima kasih atas perkongsian yang sangat bermakna dan sangat jitu kepada semua warga pendidik terutamanya dan juga para ibu bapa yang turut hadir. Jadi mungkin saya mulakan satu soalan dulu. Antara yang kita dapati, setengah guru atau murid apabila diminta, contohnya di sekolah, ada kontak dalam satu kelas, apabila diminta untuk membuat saringan ataupun swab test, mereka ada yang menolak. Adakah ini akan membawa implikasi apa-apa kalau menolak? Dan mungkin soalan kedua, bilakah masa yang sesuai untuk menjalankan RTK rapid test kit itu untuk mengesan sama ada terjangkit ataupun tidak. Contohnya kita bersama dengan seseorang pesakit yang positif, contohnya di sekolah tiba-tiba hari ini datangnya seorang dikenal pasti positif pesakit COVID. Dan baru kita mungkin 2-3 hari lepas ataupun 2 hari lepas baru bersama dengan beliau, seseorang itu. Maka pada bila agaknya paling sesuai untuk mengambil ujian ujian saringan itu supaya dapat kesan kita ini terjangkit atau tidak. Jadi dua soalan itu dulu. Satu, kalau ada setengahnya tak mahu dipanggil untuk buat saringan tapi tidak mahu atau mengelak, apakah implikasinya dan kepada sendiri ataupun orang lain? Dan kedua adalah bila paling sesuai kita menjalani ujian itu untuk mengesan kita positif ataupun negatif. Okey, doktor. Baik, terima kasih. Thank you. Terima kasih Cikgu Lau. I answer with the first question dari segi menolak itu. Jadi untuk makluman semua, punca kuasa untuk pejabat kesihatan bahagian kita dalam mengawal penyakit penularan semua ini adalah di bawah Akta Pengawalan dan Pencegahan Penyakit Berjangkit 1988. So this is the punca kuasa. And melalui akta ini, kita boleh mengarahkan sesiapa pun kita disyaki, dijangkiti untuk mendapatkan saringan ataupun rawatan di mana-mana tempat yang ditentukan. But of course, in this case, let's say in the school, we will see first what is the risk factor lah. Kita akan kaji risiko, faktor risiko tersebut sama ada adakah mereka ini yang berisiko tinggi untuk kita swab, mesti swab dan kuarantin. Kalau berlaku macam tu, mesti kita akan pastikan mereka turun di swab dan di quarantine order. Namun demikian,
That's why kita pun mohon kerjasama pihak sekolah, khususnya untuk senarai nama pelajar-pelajar, senarai nama yang berkaitan ataupun tenaga pengajar yang berkaitan, untuk kita menilai sama ada semua ini perlu dibuat saringan ataupun tidaklah. So, if mereka betul berisiko tinggi one, for sure we will have to get them in to do subtest. Whether or not they do in the sekolah ataupun mereka mungkin against stigma, they don't want to do, pergi ke sekolah dan buat, dan ingin buat di luar, kemungkinan berlaku macam itu jugalah. So, and also we will see, katakan dalam kelas itu, lepas kita saring 98% of the student, semua pun negatif, cuma satu orang pelajar itu tak ada datang saring, dia dikira kontak rapat, tapi bukannya dikira kontak sosial macam tu, we might not even bother to go and get that, that student lah. So, we will look at that. Tapi kalau dalam kelas itu, kita saring kelas yang lain, sama pelajar yang sama dengan pelajar tu, ada beberapa orang pun positif, then we will make sure we will saring all of them 100%. Tiada boleh elak punya lah. So that will guide our principle of active case detection. Now number dua, berkenaan test, there's two kinds of test that you mentioned tadi, dan yang apa yang kita gunakan setakat ini, iaitu satu ialah rapid test kit antigen, di mana swab test ini dia pun sama swab test, tapi keputusan tu boleh diperolehi dalam masa 4 atau 6 jam macam tu pada hari yang sama. Another one is PCR test. Pun dia swab test hidung dan kerongkong, tapi swab test itu mengambil masa 2 hingga 3 hari. Selalunya perlu dihantar ke makmal yang khusus. So, perbezaan antara dua test ini adalah rapid test kit ni dia cepat dapat keputusan, tapi ketepatan dia adalah kurang sikit, less accurate daripada PCR. PCR dia ambil masa yang lama sikit untuk mendapat keputusan, tapi dia very highly accurate. So, kadang-kadang di mana rapid test kit dia test negatif, tapi PCR dia test akan positif. Jadi, PCR is our gold standard lah buat masa ini untuk mendiagnosa seseorang itu ada atau tidak COVID-19 buat masa ini. So, your question ialah, bilakah masa sesuai untuk kita buat swab test? Jadi, untuk kontak-kontak rapat, kita selalunya kontak rapat yang betul close contact lah, for instance, family ataupun share the same transport ataupun memang in the same bilik working together 8 hours a day macam tu punya, kita akan buat swab test yang pertama seawal mungkin. So katakan hari ni kita dimaklumkan bahawa dia positif, we will do the first swab test as early as possible, and then we will arrange for the second swab test pada hari ke-10 sejak terdedah kepada kes tersebut, the last exposure to the case, day 10 macam tu. Why? Because we know the virus mengambil 1 hingga 14 hari untuk tempoh pengenamannya. So, there can be a risk di mana apabila kita take the first swab yang seawal mungkin, mungkin hari ketiga ke empat, mungkin masa tu jumlah virus dalam tubuh badan apabila kita swab tu sangat sikit. Jadi, kalau jumlah virus tu sikit, maka test itu tidak cukup sensitif untuk mengesan kewujudan virus tersebut. Itu sebab kita akan buat second swab test pada hari ke-10. Sebab pada hari ke-10, kita jangka dia memang cukup masa, kalau ada pun akan di picked up as positive, kalau tak ada then betul-betul dah tak ada. Tapi sepanjang masa tu perlu maintain quarantine, anggapkan diri mungkin berisiko tinggi dijangkiti, jadi kita kena patuh lah agar kita tidak menjangkiti orang lain pula. So harap itu menjawab soalan Cikgu Lau. Okey ya, Tuan Doktor, terima kasih Tuan PPD yang pertanyakan soalan yang pertama bagi pihak kita pada petang ini. Jadi Tuan Doktor ya, saya ingin mungkin ya daripada pihak Pejabat Pendidikan Daerah Sri K, kita seringkali menghadapi masalah berhadapan dengan ada satu lagi stigma yang dalam kalangan masyarakat dan juga terutamanya ibu bapa murid apabila anak mereka berada di sekolah, rakan mereka ada yang positif COVID, guru mereka positif COVID, dan seringkali pelbagai soalan ya yang dipertanya, dipersoalkan kepada pihak PPD, kenapa lambat tutup sekolah dan sebagainya. Jadi bagi pihak PPD, saya mohon Tuan Doktor selaku pegawai kesihatan bahagian Sri K untuk menjelaskan kepada semua orang bahawa kita di Pejabat Pendidikan Daerah Sri K adalah tertakluk kepada peraturan dan SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, terutamanya
kita ada pejabat kesihatan bahagian Serike yang memberikan punca kuasa untuk arahan penutupan sesuatu premis terutama sekali sekolah sekiranya terjejas dengan COVID-19, iaitu jika ada guru ataupun murid yang terlibat. Mohon diberikan pencerahan supaya pihak masyarakat, komuniti dalam dan luar kawasan sekolah ini memahami kekangan pihak pejabat pendidikan daerah Serikai, Doktor. Mohon pencerahan Tuan Doktor. Silakan. Terima kasih Cikgu Matthews. So, sebagai the technical lead dalam jawatan kuasa pengurusan bencana bahagian kita, memang pihak pejabat kesihatan bahagian melalui jabatan kita, kita akan membuat penilaian risiko sama ada sesuatu jangkitan itu telah berlaku ataupun berisiko untuk satu sekolah itu sebagai contoh. Jadi kita akan siasat terlebih dahulu. Kalau kita menerima satu kes yang positif, kita akan siasat dan mengesan di manakah kes itu bergerak. Katakan dia seorang cikgu di sekolah, jadi kita akan mengesan apakah risiko dia untuk menjangkiti rakan sekerja dia di sekolah tersebut. Kalau risiko itu cukup tinggi, maka kita akan arahkan untuk guru-guru ataupun in the teacher's office punya cikgu semua tu untuk buat saringan. Dan sekiranya mereka dikira sebagai kontak rapat, mereka akan dikenakan quarantine order. Dan jika itu berlaku, kita tahu bahawa disebabkan tenaga mengajar tu sudah tak ada, sekolah pun tidak dapat beroperasi secara optimum, maka kita pun juga akan keluarkan arahan untuk menutup premis ataupun menangguh sesi persekolahan tersebut. Tujuan itu adalah satu, untuk kita membolehkan aktiviti ACD ataupun pengesanan kes secara active case detection boleh dibuat semasa sekolah sesi persekolahan itu ditangguh di kalangan cikgu ke pengajar ke ataupun staff-staff dan juga murid di sana. Nombor dua adalah kita memberi ruang untuk aktiviti-aktiviti sanitasi dan decontamination to be done in the school. And then number three is that kalau dengan itu kita pun harap tiada pertindihan ataupun risiko jangkitan lagi berlaku pada masa tersebut sambil kita menunggu keputusan. Sebab seperti yang saya maklum, keputusan PCR itu mengambil masa 2 hingga 3 hari. Jadi sambil menunggu keputusan itu, kita pun tahan juga menangguh sesi persekolahan tersebut dahulu. Supaya keputusan itu keluar, bila keputusan keluar itu membantu kita menilai lagi risiko untuk sama ada sekolah itu apakah risiko dia, sama ada dia perlu terus ditangguhkan, sama ada kita perlu memperluaskan ACD ke kategori-kategori yang lain dan sebagainya. Ada pula yang di sekolah kita ada menangguh sesi persekolahan kelas-kelas tertentu sahaja. Kenapa? Because apabila kita kesan, kita tahu pelajar tu dijangkiti di rumah dan ada menghadiri kelas tersebut. Jadi cukup kita untuk membuat saringan ke atas rakan sekelas dia. Kalau rakan sekelas dia sudah disaring dan negatif, maka risiko jangkitan tu untuk berluasa dalam melalui pelajar tersebut sudah dikira sangat rendah. Dan oleh itu kita hanya menutup satu kelas saja dan bukan seluruh sekolah. Namun demikian, sebagai ambil contoh, kalau salah sebuah sekolah yang dekat dengan kawasan PKPD di Baji, kita lepas siasatan awal pun disebabkan faktor lokasi dia dekat dengan kawasan PKPD, kita tahu bahawa kebanyakan pelajar tu dan tenaga pengajar adalah dari kawasan PKPD. Dan pada masa tersebut disebabkan ketidakpastian berapa orang sudah dijangkiti, maka kita mengambil tindakan untuk menutup ataupun menangguh sesi persekolahan satu sekolah tersebut dan kemudian mengatur saringan besar-besaran untuk pelajar dan cikgu di sekolah itu. Okey. Harap dapat menjawab soalan Cikgu Matthews. Okey Tuan Doktor, jadi terima kasih di atas penjelasan itu tadilah. Jadi saya dengan ini menjemput dan mempersilakan soalan lain daripada para pengetua dan guru besar yang berada di dalam Google Meet ini. Setakat ini di YouTube saya tidak ada soalan. Ada satu di Dr. Imel. Yes. Cikgu Matthews. Saya Cikgu Syarif dari PPD Saike juga ingin bertanya berkaitan, ada dua soalan sebenarnya, soalan pendek. Yang pertama dia, adakah benar stigma yang mengatakan apa
bila dilakukan swab test semasa demam, RTK akan positif. Okey, itu soalan pertama. Dan kemudian soalan kedua dia, bolehkah doktor jelaskan ada tak kemungkinan penerima vaksin yang dijangkiti COVID-19 tu lagi? Okey. Dua soalan pendek. Terima kasih. Two question, satu ialah sama the observation bahawa apabila you demam, you ambil swab test, you RTK positif. And then nombor dua adalah penerima vaksin masih boleh dijangkiti kan? Okey, baik. Terima kasih. So the first part, kita kembali kepada penyakit COVID-19 ini. Gejala-gejala COVID-19 termasuk demam, sakit kerongkong, hilang dari bau, hilang dari rasa. So, actually when you are fever dan disebabkan adalah COVID-19, maka ia menunjukkan dalam pada masa you ada demam tersebut, bilangan ataupun ketepuan virus itu dalam tubuh badan mungkin pada tahap yang tinggi. Because kita tahu seseorang itu kalau dia menunjukkan gejala, khususnya ada gejala batuk, demam, masa tu ketepuan virus COVID-19 itu dalam tubuh badan dia adalah sangat tinggi. Dan disebabkan itu, maka kalau seseorang itu dibuat calitan swab test untuk nose and throat dia pada masa tersebut, RTK dia boleh positif. Kenapa? Seperti yang saya maklumkan, RTK itu dia kurang sensitif. Maksudnya dia memerlukan bilangan virus yang tinggi untuk dia kesan. So kalau seseorang itu dibuat swab test masa dia demam, which is good because it means that masa dia demam kita swab, ya kalau betul disebabkan oleh COVID, dia punya RTK akan positif lah. Dan kemudian PCR dia kemungkinan besar juga akan positif kelak. So it is not to say that because you demam, you buat swab test, RTK akan positif. Bukan. It's because memang dari segi penyakit itu, dia boleh memungkinkan seseorang itu demam. Dan apabila dia demam, kita tahu ketepuan virus dalam tubuh badan dia sangat tinggi masa itu. Dan apabila ketepuan virus itu tinggi, you buat rapid test pun akan positif, you buat PCR dia pun akan positif. Berbanding pula ada pula yang memang tak ada gejala, tak ada tanda-tanda. Ketepuan virus tu mungkin tak setinggi sangat, tapi masih ada dalam tubuh badan dia. Maka kalau dia buat rapid test kit, dia akan negatif. Sebab the jumlah of the virus tak cecah. The passing mark, we can say the passing mark. Kalau you pass, maka ini bilangan virus itu melimpasi paras ini, dia akan positif. Kalau bilangan virus itu kurang daripada paras tersebut, rapid test itu akan negatif. So untuk RTK dia punya passing mark ialah macam ini. Tapi kalau untuk PCR pula dia punya passing mark mungkin rendah lagi. So bilangan virus yang sikit saja dia sudah boleh kesan. So that's the differences between rapid test kit dan juga PCR. So masa you bergejala, most likely you ada ketepuan virus yang tinggi. So your ketepuan virus is this much, with RTK test kit akan dia positif, with PCR akan juga positif. Tapi kalau you tak ada bergejala, mungkin you punya bilangan virus dan tubuh badan adalah sikit saja dan dia tak akan mencecah bilangan yang diperlukan untuk rapid test kit positif, maka rapid test dia mungkin negatif. Tetapi PCR kemudian akan positif because PCR adalah lebih sensitif. Dia boleh mengesan bilangan virus yang sikit saja, dia pun boleh kesan. So I hope that answers the first part of the question. Number two, penerima vaksin. Betul, vaksin ini dia tujuan vaksin yang paling utama satu ialah mengurangkan mortality ataupun mengurangkan risiko kematian di antara penerima dan penerima. Dan semasa vaksin itu dikaji dan dibuat, dia memang dikaji terhadap tujuan untuk mengurangkan kematian. Dan dalam semua kajian tersebut, memang vaksin tersebut berjaya dengan bagusnya dalam mengurangkan risiko kematian. Nombor dua, vaksin ini tidak menjamin bahawa you tidak akan dijangkiti. Masih ada risiko bahawa you mungkin dijangkiti. Tetapi yang baiknya ialah sungguh pun you sudah lepas you sudah divaksin dan sungguh pun you dijangkiti, vaksin itu mengurangkan risiko satu, kematian yang sudah saya maksudkan tadi. Nombor dua, dia mengurangkan risiko you mendapat gejala-gejala yang teruk ataupun menunjukkan gejala-gejala. So bandingkan seorang yang terima vaksin dan seorang yang belum terima vaksin, kedua-dua dijangkiti oleh COVID-19. Seseorang tu yang sudah terima vaksin, dia mungkin tidak bergejala langsung sebab dalam tubuh badan dia sudah ada antibody yang
mengawal ataupun mengurangkan beban virus tersebut atas tubuh badan dia. Seseorang pula langsung tak ada di vaksin dan dijangkiti, dia akan menunjukkan gejala sebab dia tak ada antibody pada awalnya. So, so vaksin ini satu, memboleh mengurangkan risiko kematian. Nombor dua, mengurangkan mengurangkan risiko you mendapat gejala yang teruk. Dan nombor tiga, disebabkan dia boleh mengurangkan you mendapat gejala-gejala yang teruk, dia juga mengurangkan risiko you menjangkiti orang lain. Sebab penyakit COVID ini, kita mendapati bahawa seseorang tu yang bergejala, masa dia bergejala itu 2 hari sebelum dan 5 hari sebelas, 5 hari selepas dia bergejala, masa itulah paling dia paling infectious, paling boleh menjangkiti orang lain. So, dengan vaksin ini, kita harap satu, mengurangkan risiko kematian. Nombor dua, mengurangkan risiko you dapat gejala yang teruk. Nombor tiga, mengurangkan transmisi penyakit dari seorang ke seorang itu. Jadi, dan juga dia boleh mengurangkan, elakkan risiko daripada dijangkiti. Tapi dia tak kata 100% tidak dijangkiti. You can still get infected if you after terima vaksin tersebut. Selain itu, kita pun kena lihat seorang tu menerima vaksin, menerima dos bergantung kepada jenis vaksin. Ada vaksin yang memerlukan dua dos. Satu, so dos pertama selalunya dia dikira dos pertama tu macam mengajar tubuh badan kita, sistem imun kita untuk mengenali virus tersebut. Satu, dan membina sedikit antibody tu dahulu. Itu first dos. And then the tujuan of the second dos adalah stimulasikan sistem imun kita untuk menghasilkan lebih banyak antibody pada dos yang kedua. Jadi untuk vaksin-vaksin yang dos 1 dan 2 itulah macam fungsi dos 1 dan 2. Jadi kalau selepas you dapat dos pertama dan you terdedah kepada penyakit tersebut dan dijangkiti, masih boleh dijangkiti sebab tubuh badan pun belum sampai antibody yang secara optimal dahulu. Dan lepas dos yang kedua pun, lepas dos yang kedua kita selalu kata dia perlu 2 minggu untuk mencapai tahap yang optimal untuk keberkesanan vaksin tersebut lah. So lepas dos kedua, kalau keesokan hari dia berjumpa dengan kes yang positif dekat rapat, dia masih boleh dijangkiti sebab masa tu dos kedua punya vaksin tu dia belum kickstart lah, belum fully optimum dioptimalkan. Jadi untuk optimalkan dos yang kedua tu mengambil masa at least 14 hari. So hari pertama dia divaksin, hari ke-21 you divaksin dos kedua, 2 minggu kelak lagi baru dikira your vaccination sudah complete dan you punya diharaplah you punya tahap antibody dalam tubuh badan dah cukup tinggi lah untuk satu mengelakkan jangkitan. Tapi kalau dijangkiti, dia at least mengurangkan risiko-risiko yang teruk seperti yang saya kata tadi lah, kematian, gejala yang teruk dan juga menjangkiti orang lain. Alright, thank you. So itu the three main function of the vaccine sebenarnya. Okay, Tuan Doktor, saya bacakan satu lagi soalan daripada peserta YouTube kita, Doktor. Ya. Yeah. Okay, saya ini daripada Wang Lindin. Saya telah ambil vaksin dos 1 pada 5 April 2021. Hari ini saya diminta untuk kuarantin sehingga 27 April 2021. Dos vaksin kedua saya pada 26 April 2021. Bolehkah saya klinik untuk ambil dos vaksin yang kedua itu? Itu soalan dia. Baik. Selalunya kes-kes macam ni kalau mereka sudah dikuarantinkan, mereka akan dibuat swab test. So sekiranya swab test dia negatif, kita boleh aturkan untuk dia mendapatkan dos dia kedua lah untuk melengkapkan dos dia. Jadi sila berhubung dengan pejabat kita lah untuk kes-kes sebegini. So we will have to see case by case basis. Some of them, by the time mau dos kedua sudah, kita ada keputusan PCR dia negatif, yes, we can arrange to let them complete the second dose lah. Kalaupun kalau tak dapat pun tak apa, we will postpone them until then they can still receive their second dose whenever when they are able to come out to receive the second dose. Okay, terima kasih Tuan Doktor. Yeah, thank you. Ada lagi dalam kalangan kita di dalam Google Meet ini nak tanya, dipersilakan Tuan Guru Besar. Kita sebenarnya masih ada banyak masa lagi. Dr. Emmanuel Josephung, I'm yes, Vincent Leong, SMK, San Anthony, Sarike.
Yeah, hi, Mr. Binsley. I'd like to take this opportunity to thank your good leadership for guiding all your team to act very fast for our school case and other school as well. We really appreciate your leadership and your team who have done their best in assisting the schools. Please convey my our sincere gratitude to you yourself also and your teams. All right, thank you very much. We appreciate that very much, and you are so humble to receive my call and our calls at night even. I think I should say you are really dedicated. Fantastic, you have done a very good job for Seriki as a whole. Thank you very much. Thank you very much, Cikgu Leong. You're too kind. Thank you all for your cooperation together. We do our best. Thank you. I'll convey the message to our team. Terima kasih. Okay, ada lagi soalan, tuan-tuan dan puan-puan? Saya ingin, di samping itu, sementara menunggu rakan-rakan yang lain yang mungkin ada soalan, kita mungkin tutup awal lah, Tuan Doktor, pada petang ini. Mungkin ada 10 minit lagi lah untuk kita berikan masa untuk penutupan oleh yang berusaha Tuan PPD sebentar lagi. Jadi ada beberapa orang, ibu bapa lah dalam kalangan peserta di YouTube kita ni. Ya, saya harap Tuan Doktor boleh memberikan penjelasan yang mananya berkenaan dengan hal-hal penutupan sekolah apabila berlakunya jangkitan di kalangan murid, ya, dalam kalangan murid dan guru di dalam sekolah. Kerana ada beberapa lagi ya pandangan pihak ibu bapa yang menyatakan bahawa ada sekolah yang masih mementingkan sekolah beroperasi daripada keselamatan warga sekolah walaupun ada warga sekolah yang sudah pun dijangkiti oleh COVID-19. Mohon Tuan Doktor memberikan penjelasan untuk para ibu bapa dan penjaga kita di luar sana. Thank you, Cikgu Matthews. Saya faham akan sebagai seorang ibu bapa memang kekhawatiran mereka. Namun demikian, kita kena sebarang penyakit yang berjangkit tu kita akan kaji. Kalau berlaku di sekolah tu, kita akan kaji faktor risiko tu. Dan sepanjang ini saya lihat di pihak sekolah semua tu juga pematuhan SOP kepada pematuhan SOP ya pihak sekolah sangat sangat baik sebenarnya. Ambil sebagai contoh, hari itu ada sebuah sekolah ada seorang pelajar dia positif dan kita tahu dia memang patuh kepada SOP. Ada penjarakan dalam kelas tu, meja tu ada 2 meter apart, ventilation semua itu. So we know the risk is very low, tapi kita masih buat swab test lah untuk kelas tersebut. Dan betul juga pada lepas swab tu kita dapati semua memang negatif dan ia menunjukkan bahawa memang ada kepatuhan yang tinggi dalam semasa kelas itu. Tapi yang penting lagi saya rasa sebagai seorang ibu bapa kita kena ajar anak-anak kita untuk tahulah sedikit sebanyak. Satu, memakai sentiasa memakai pelitup muka dia kecuali masa makan minum, dan kalau boleh elakkan daripada berdekatan ataupun dengan kawan-kawan dia semasa makan ke ataupun masa rehat tersebut, dan sebanyak mungkin memakai pelitup dia dan keep your hand clean lah, sentiasa self hygiene sendiri itu. Jadi semua SOPT memang sudah dibuat di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia memang sudah ada dimurnikan bersama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, mengambil kira faktor-faktor penyakit ini, mengambil kira apakah faktor yang membolehkan dia berjangkit, dan juga realiti lah di sekolah masing-masing di mana ia boleh dilakukan dan sustainable. Jadi SOP-SOP yang ada tu saya rasa memang cukup untuk mengelak rantaian penyakit. Namun demikian, tidak boleh ambil sambil lewat di mana penyakit tu dia mungkin tidak jangkit dari sekolah tapi jangkit dari keluarga masing-masing, dari kawan-kawan dia semasa sosial, aktiviti-aktiviti sosial dia ataupun bergaul dengan ahli-ahli keluarga yang lain. Itu sebenarnya boleh berlaku dan yang itulah yang selalu mengingatkan mereka dijangkiti dan bukan semasa di kelas itu. Okay, thank you Tuan Doktor di atas pencerahan itu tadi. Ada 5 minit lagi sebelum kita Tiba. Ada dipersilakan Tuan. Tiba Kun. Ok.
Okay, terus. Ada satu soalan yang saya ingat ini juga ada kaitan dengan apa yang dimaklumkan oleh Dr. Emil tadi. Ini soalan daripada sektor pembangunan murid yang ada dalam grup ini. Dia letak dalam chatbook. Dia kata dalam sebuah keluarga, seorang ahli keluarga itu dikuarantin dan diberi gelang. Adakah dibenarkan ahli keluarga yang lain keluar rumah atau pergi kerja atau sebagainya? Okey, itu soalan daripada sektor pembangunan murid. Baik, terima kasih atas soalan tersebut. Jadi, yang ni kita kena kaji apakah faktor orang tu dikuarantinkan. Katakan dia adalah kontak yang rapat kepada kes yang yang positif tersebut, dan masa dia kontak dengan kes tersebut adalah masa dia paling berjangkit ataupun risiko jangkitan yang tinggi, ya kita akan mungkin mengarahkan satu keluarga tersebut untuk menjalani saringan dan juga dikuarantinkan. Tapi kalau melalui penilaian risiko, dia punya kontak kepada kes positif itu adalah tak berisiko tinggi sangat, maka hanya orang individu tersebut sahaja yang dikenal kuarantin. So yang dikenalkan kuarantin kena bergantung dia sama ada kontak rapat yang primer, iaitu lapisan pertama, ataupun kontak rapat yang sekunder ataupun lapisan kedua. So if dia kontak rapat yang sekunder, maka keluarga dia pun kita tak akan arah untuk kuarantin dulu. Kecuali kalau kontak rapat primer dia sudah positif, then we will consider the whole family to also quarantine. So ia bergantung kepada case itu sebenarnya lah. Jadi tak dapat satu statement tu katakan oh semua akan macam ni, semua akan macam itu. Jadi memang penilaian risiko itu bergantung case by case basis macam itu. Jadi kalau dalam keluarga tersebut, berbalik kepada soalan itu, kalau dalam keluarga tersebut mereka yang tidak diberi gelang ataupun diberi quarantine order, maka tiada halangan, mereka can still go out do their activity. Tetapi berbalik juga kepada yang saya kata, bila keluar sila patuh kepada SOP itulah, memakai pelitup muka, elakkan crowded spaces semua itu, dan sebab tujuan dia berbuat demikian satu mengelakkan diri daripada dijangkiti. Nombor dua juga apabila kita mengamalkan SOP tersebut, kita mengelakkan diri kita menjangkiti orang lain sekiranya kita sendiri di membawa penyakit tersebut. Jadi mereka yang sudah diberi gelang dan quarantine order, mereka memang perlu patuh dan kekal duduk di rumah dan quarantinekan diri di bilik masing-masing. Yang lain kalau tak ada diberi quarantine order, maka boleh teruskan kerja hariannya, khususnya mereka kalau essential worker semua itu. Okay, terima kasih, Doktor. Ada lagi soalan lain daripada dalam kalangan yang di Google Meet ini? Ada soalan yang agak panas juga di dalam YouTube ini, Tuan Doktor. Oh, okay. apa dia? Mereka ingin mengetahui bilakah status sebenarnya, ada yang bertanya bilakah dalam kalangan guru ini akan menerima the vaccination dalam kalangan guru ini. Bolehkah Tuan Doktor memberikan penjelasan itu? Baik. Oh, itu memang hot topic, hot issue. Dan okay, saya bersedia dan beri penerangan. Jadi seperti yang kita ambil maklum, pemberian vaksinasi ini kita agihkan kepada tiga fasa utama. Fasa pertama, kedua dan ketiga. Fasa pertama dibagi kepada dua kumpulan, iaitu first kumpulan adalah frontliner KKM, and then second kumpulan adalah line frontliner. Jadi dimaklumkan juga some of the teacher yang berisiko tinggi, kita akan memasukkan dalam second group of our frontliner. Jadi pemberian vaksin ini sebenarnya bergantung kepada satu bilangan dos yang kita terimalah di bahagian Sarawak ini. Dan ini pun bergantung bilangan dos yang negeri terima dan bilangan dos yang negara kita bolehi. Jadi for sure, bilangan dos yang kita perlukan memang jauh lebih daripada bilangan yang kita terima. Sebab ini vaksin ini satu dunia diperlukan. Jadi kita terpaksa memilih, stratify priority berdasarkan faktor risiko lah. Faktor risiko di mana whether this vaccine can benefit that person the most. Khususnya kalau seseorang itu mempunyai penyakit kronik, di mana risiko dia setelah didedah
risiko kematian dia paling tinggi. Jadi mereka tu akan diberi priority untuk kita berikan vaksin. Namun demikian ini bukan bermaksud kita tak akan beri untuk yang lain. Sememangnya yang lain tu memang akan diberi. Cuma bukan dalam kumpulan ataupun shipment inilah. Dia bergantung kepada when and how many doses we get. So once we get, memang kita akan roll out kepada semua sektor yang berkaitan. Okey, Tuan Doktor. Jadi kita setelah pun menghampiri masa ke pukul 3.45 petang. Jadi saya rasa kita rakamkan ucapan terima kasih kepada yang berusaha, Tuan Doktor Emmanuel Joseph Fong, Pegawai Kesihatan Bahagian Selike, yang juga merupakan pakar kesihatan awam, di atas perkongsian untuk sesi libat urus Pejabat Pendidikan Daerah Selike dan juga Pejabat Kesihatan Bahagian Selike mengenai kesedaran stigma negatif terhadap pesakit COVID-19 kita pada kali ini. Jadi untuk itu, Tuan Doktor, kita menjemput dan mempersilakan yang berusaha Tuan PPD Encik Lau Mitong untuk menyimpulkan perasaan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak Pejabat Kesihatan untuk sesi libat urus kita pada petang ini. Dengan segala hormatnya, Tuan PPD, dipersilakan. Polis dia kuala, polis dia kami dapatkan sisa pada okay, terima kasih Cikgu Kuan. So sekali lagi lah saya ingin ambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Pejabat Kesihatan Bahagian dan seluruh warga dalam Pejabat Kesihatan Bahagian yang diketuai oleh Dr. Emmanuel Joseph Fong yang telah memberikan khidmat bantu yang begitu padu kepada pihak pendidikan, terutamanya setiap sekolah dan warga sekolah yang memerlukan khidmat bantu. Jadi daripada sepanjang kerjasama dan kerja buat yang kita lakukan selama ini sepanjang COVID-19 ini, terutamanya sejak kebelakangan ini, kita nampak satu jalinan kerjasama dan komitmennya begitu tinggi yang telah diberikan oleh pihak Pejabat Kesihatan Bahagian kepada setiap sekolah, malah melayan apa-apa saja panggilan dan message tanpa mengira waktu malam atau hujung minggu. Misalnya pada minggu lepas, walaupun hujung minggu dan waktu malam, kita masih boleh dihubungi dan masih melayan segala keperluan permintaan daripada pihak Pejabat Pendidikan Daerah Selike untuk membantu dalam menangani penularan COVID-19 di sekolah. Jadi kerjasama yang telah dihulurkan ini sangat dihargai dan saya ucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh warga Pejabat Kesihatan Daerah Bahagian Selike. Jadi begitu juga penerangan-penerangan yang telah disampaikan pada petang ini sangat membantu memberikan pencerahan yang cukup baik kepada semua, terutamanya yang sedang mengikuti, supaya kita tahu bagaimana mengelakkan ataupun membantu memutuskan rantaian COVID-19 di sekolah dan juga membantu diri kita menjaga kesihatan dan menjauhi penyakit ini daripada merebak di sekolah di mana-mana, ya. Jadi saya berharaplah sesi libat urus ini dapat memberikan satu kesedaran terhadap stigma negatif, ada kesedaran stigma negatif terhadap pesakit COVID-19 supaya kita boleh menjalani kehidupan norma baharu dengan lebih sejahtera, ya. Tidak perlu bimbang
Adapun ada pandangan tertentu sehingga kita terkongkong kehidupan kita dan mengganggu pemikiran kita dalam kehidupan harian kita. Yeah. Jadi terima kasih Dr. Pong atas pencerahan-pencerahan yang telah disampaikan sepanjang sesi debat urus ini. Okay, terima kasih semua. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua PGB yang telah menolong menyebarkan link ini ataupun sesi debat urus ini kepada semua warga di daerah Sarike. Terima kasih atas kerjasama yang dihulurkan. So, kembali kepada Cikgu Mithil Sakul. Terima kasih dirakamkan kepada yang berusaha Tuan PPD Encik Lau Mitong di atas kesimpulan yang telah dia ucapkan ucapkan sebentar tadi. Jadi untuk itu kita telah sampai ke akhir sesi debat urus kita pada petang ini, tuan-tuan dan puan-puan. Untuk itu Pejabat Pendidikan Daerah Sarike, khususnya pihak urus setia dari SPPD, PPD Sarike merakamkan jutaan ucapan terima kasih sekali lagi kepada yang berusaha Dr. Emmanuel Joseph Fong, pakar kesihatan awam yang juga pegawai kesihatan bahagian Sarike di atas penglibatan dan juga pengurusan pesakit-pesakit COVID-19 bahagian Sarike khususnya, dan juga membantu pihak sekolah dan memberikan kesedaran dan juga bimbingan untuk menangani penularan penyakit COVID-19. Justru itu tuan-tuan dan puan-puan yang berada di kalian dan juga berada di luar YouTube, kehadiran itu yang telah diletakkan di dalam sana adalah untuk para warga pendidikan sahaja. Jadi bolehlah scan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan di sana. Jadi untuk itu kita tamatkan sesi debat urus kita pada petang ini dengan sekali lagi merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berusaha Dr. Emmanuel Joseph Fong di atas kesudian beliau untuk menjalin kerjasama erat dengan pejabat dengan pejabat pendidikan daerah Sarike dalam mengharungi pandemik COVID-19 di bahagian Sarike, khususnya kepada semua warga-warga pendidikan di bahagian kepada semua warga pendidikan di bahagian khususnya dan juga daerah Sarike khasnya. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, kita akhiri sesi libat urus kita ini dengan merakamkan ucapan terima kasih baik yang berada di dalam talian di Google Meet dan juga yang berada di YouTube. Sehingga kita jumpa lagi. Cikgu Akun, mohon maaf. Saya nak tanya, saya ada soalan dengan Dr. Emmanuel. Boleh saya tanya? Ya. Saya GB SK Selangan. Kita orang hari itu tutup sebab kuarantin sampai 9 hari bulan sekolah tutup. On Monday we came to work. And then seorang staff saya AKP tiba-tiba dia di swab test on the weekend, that is on Saturday, this Saturday if I'm not mistaken, and she went for swab test yesterday because her close contact was her sister-in-law being positive. So, saya tanya dia, ada tak pihak poli bagi surat kuarantin? Tak ada, dia kata. How is it possible? Sebab saya, dia beritahu saya mungkin dia boleh datang, tapi dia tak ada surat kuarantin, and then the result is not known yet. Jadi saya risaulah untuk membenarkan dia hadir. Tapi saya tak boleh tak membenarkan dia hadir sebab tak ada surat kuarantin. I respond to that. But thank you for the question. I'll need to verify. Yeah. Sorry. Oh, okay. Right. We'll need to verify the individual case too. Tapi it will depend also how close was that case to the contact their sister-in-law. That's number one. And number two, whether or not the quarantine order is one thing, tapi dari surat ke Ketua-Setiausaha Negara, I think tahun lepas ada dimaklumkan bahawa for the penjawat awam, sekiranya ketua jawatan rasanya perlu diasingkan staff-staff dia tu, dia boleh berikan dia cuti khas ataupun pelepasan khas untuk melengkapkan kuarantin ataupun menjalani swab test tersebut.
So you can, as the Ketua Jabatan, to tell them to not to come, to lengkapkan their swab test or wait for the result. Meanwhile, we can sort out the quarantine order if needed and all those things. So I think that one is under Jabatan Perkhidmatan Awam JPA there. Okay, terima kasih Tuan Dr. di atas penjelasan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita berakhir, mohon di-onkan video kita untuk merakamkan kenangan kita bersama-sama yang berada di dalam Google Meet ini untuk sesi lima urus kita pada kali ini. Dipersilakan, dimohon untuk bukakan video. Presentation itu kena tutup dulu, baru nampak. Wah, ramai kita pada hari ini. Okay, kita ambil gambar. Mr. Lee, tolong bantu untuk screenshotkan screen kita. Okay, saya kira 1, 2, 3. Kamera terdapat link pula hari ini, ada orang bermasalah. Tak apa, kita tak perlu tunggu. Okay, kita ambil gambar 1, 2, and 3. Cikgu Michael pun boleh tolong ambil gambar. Beliau juru gambar, betul dia. Okay, terima kasih rakan-rakan kita, para semua pengetua, semua guru besar, semua penolong kanan, tuan-tuan dan puan-puan, khususnya kepada Dr. Emmanuel Joseph Fong di atas kerjasama erat yang diberikan dan perkongsian pada petang ini yang sangat berguna. Jadi untuk itu kita boleh bersurai, cikgu. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi, dan kepada sahabat andai, saudara rakan-rakan kita yang beragama Islam, selamat berbuka puasa dan selamat menjalani ibadah berpuasa, dan selamat beribadatlah kepada semua. Terima kasih. Thank you, JB. Thank you, everyone.